Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini Fatherel Chan bakal cobain buat nge-spin event terbaru MP5 Spinning Bird ini guys. Kita langsung masuk aja ke dalam eventnya. Oke guys, ini dia. Di sini kita bisa dapetin MP5 dan juga skin granat yang keren banget ini guys. Kalian wajib banget sih dapetin guys. Karena ini skin granatnya nggak kayak yang biasanya ya. Ini bentuknya tuh kayak Rasengannya Naruto gitu guys. Jadi skin granat kali ini tuh keren banget. Jadi kalian wajib punya lah ya. Terus untuk skin MP5 nya juga ini gak kalah keren guys. Karena ini bisa dibawa ke lobby. Dan juga kalau kalian perhatikan statistiknya, ini juga gak kalah keren guys. Damage nya plus 2 dan rank nya plus 1 nih guys. Terus untuk reload speed nya itu dikurangi jadi min 1. Jadi di sini kita bisa dapetin 2 hadiah sekaligus yang super keren guys tentunya. Seperti biasa di sini untuk spinan pertama itu 9 diamond. Dan kita bakal cobain kira-kira bisa gak nih guys. Dengan 9 diamond aja kita dapetin skin senjatanya. Oke, daripada penasaran mending kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, kita langsung aja top up dulu ya. Di sini diamond saya cuma 4 doang. Jadi kita harus top up dulu. Oke guys, ini dia diamondnya udah bertambah jadi 724 diamond. Dan kita langsung aja cobain buat ngespin. Tapi sebelumnya karena diamond kita cuma nipis, jadi kita harus pakai trik nenek moyang dulu nih guys. Seperti biasa kita harus kosongin semua skin senjatanya. Terserah guys kalian mau skip atau enggak, tapi tonton aja lah ya. Oke, kita lepas satu persatu skin senjatanya guys. Tapi kita harusnya ganti karakternya dulu sih. Kita ganti karakternya ke primis dulu nih guys. Oke, udah ganti. Terus kita kosongin semua skin senjatanya. Ini membosankan sih guys, tapi ya mau gimana lagi, demi dapetin satu kali spin doang ya guys. Siapa tahu kan kita beruntung dapetin satu kali spin dengan 9 diamond doang guys. Buat kalian yang sultan nggak perlu pakai cara ini sih, bakal bisa dapet guys. Tapi buat temen-temen yang sama kayak saya, diamondnya cuma dikit, kita harus pakai trik kayak gini guys. Walaupun nantinya ampas dapetnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Paling nggak kita udah berusaha dulu guys. Oke, kita lepas satu persatu. Lumayan banyak sih dan melelahkan guys. Tapi nggak apa-apa, demi dapetin skin senjatanya. Oke, kita lepas satu persatu. Lumayan banyak guys. Mana ini? Pokoknya jangan sampai ada yang terlewat ya. Kita harus lepas semua pokoknya. Oke, ini udah semua kayaknya. Granat juga udah kita lepas. Oke, udah semua untuk senjatanya. Sekarang kita masuk ke collection. Emotnya juga udah saya lepas semua. Tas juga jangan lupa dilepas dulu guys. Kendaraannya juga. Oke, udah semua nih kayaknya. Oh, ini belum. Kita lepas dulu ya. Motor dan ini udah semua. Skywing gak ada skinnya. Subbotnya lepas dulu guys. Lootbox juga jangan lupa kalian lepas ya. Pokoknya kalian lepas semua. Parasutnya juga nih guys. Ini udah pakai. Oke, parasutnya udah dilepas ternyata. Sekarang kita ke avatar nih. Avatarnya kita lepas juga dan backgroundnya juga nih guys. Oke, backgroundnya pakai background default ya. Oke, ini udah semua guys, udah semua. Petnya juga udah kita lepas. Sekarang kita keluar dari gamenya dulu dan login ulang guys. Oke, kita langsung masuk lagi aja ke dalam gamenya. Dan kita spin Diamond Royal dulu. Oh iya, Diamond Royalnya tuh bentar lagi juga ganti nih guys. Kurang berapa jam lagi ya, 36 jam. Bentar lagi, kita spin dulu guys Diamond Royal. Oke, ini pertanda bagus. Dapat peti emas, kita langsung keluar dan masuk ke dalam eventnya. Kita udah ganti ke primis tadi ya.
Oke, kita langsung acak aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga langsung dapetin ya. Kira-kira yang mana nih guys? 9 diamond pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di sini guys. Yuk dapet yuk. Oke, ternyata nggak berhasil. Nggak bisa satu kali spin doang guys. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi di sini nih guys. 19 diamond nih. Semoga langsung dapet ya. Kalian pilih yang mana nih guys? Saya pengen coba yang ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dapet 19 diamond. Oke, dapet diamond royal guys. Lumayan, gantiin diamond royal tadi. Kita dapat 4. Terus dapat loot crate ini 29 diamond. Kita keluar dulu deh. Keluar dan ganti karakter nih. Saya biasanya hoki pakai Misa guys. Oke, ini udah ganti Misa. Terus kita masuk lagi ke eventnya. Nah, sekarang saya pengen coba yang di bagian tengah ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. 29 diamond, yuk dapat yuk. Aduh, malah dapat loot crate guys. 4. Nah, sekarang 49 diamond nih. 49 diamond, kira-kira yang mana nih guys? Kalau ini nggak dapat, kita harus ganti karakter lagi ya. Yuk, 49 diamond dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Loot crate lagi guys, 69 diamond. Oke, kita keluar lagi. Kita ganti karakter lagi ke karakter apa ya guys, kira-kira. Oke, kita pakai Nula. Kita pakai Nula nih. Nula gosong, kita ganti. Kita masuk lagi ke eventnya. Dan yang mana nih guys? Ini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dapat yuk. 69 diamond. Ya ampun. Gak dapat guys. 99 diamond nih. Kira-kira harus ganti lagi gak nih? Ganti dulu lah ya. Kita harus ganti dulu karakternya. Ganti apa ya guys? Kita pakai Paloma kali ya. Oke, kita pakai Paloma dan masuk lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga 99 diamond ini yang terakhir ya guys. Saya bakal lanjutin besok lagi sih. Semoga ini dapat, paling gak dapat granatnya guys. Kalau gak dapat, saya bakal lanjutin besok ngesepinnya. Dan kalian bisa cobain buat ngesepin guys. Paling gak kalian udah tau lah ya, diamond yang kalian butuhin itu berapa. Saya pengen pilih yang, saya pilih yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dapat granat. Kalau gak dapat MP5 nya. Bismillahirrahmanirrahim. 99 diamond nih guys. Dapat yuk. Ya ampun, tapi lumayan dapat 4 voucher inkubator nih guys. 149 diamond nih. Kira-kira diterusin enggak nih guys? Oke, kita terusin deh. Semoga dapat deh di antara 3 ini, kayaknya yang ini ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, atau yang ini ya? Yang ini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dapat granat. Ya ampun. Gila guys, ini sampai sepinan yang terakhir nih. Ini udah pasti sih, ini udah pasti dapat granat sama MP5-nya, tapi kita butuh 499 diamond dan diamond saya udah habis nih guys. Oke guys, saya bakal spin eventnya besok lagi. Jadi kalian udah tau lah ya, lumayan susah untuk dapetin ini, tapi saya doakan kalian hoki guys dan dapetin satu kali spin doang nih. Oke guys, jadi gitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.